Dipergoki korban, seorang pelaku curanmor ceburkan diri ke kali. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Komplek Podomoro Golf Tapos, Kota Depok. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pelaku pencuri sepeda motor hendak melakukan aksinya, namun dipergoki pemilik motor. Pelaku kemudian kabur dan menceburkan diri ke kali di wilayah Komplek Podomoro Golf Tapos, Kota Depok. Kejadian berawal saat kedua pelaku membagi tugas. Satu pelaku sebagai eksekutor mencuri sepeda motor incarannya, pelaku lainnya menunggu di atas sepeda motor sambil memantau kondisi sekitar. Saat satu pelaku hendak membawa kabur motor, korban memergoki aksi pelaku. Pelaku pun melarikan diri ke jalan. Sempat dikejar warga, pelaku panik kemudian menceburkan diri ke kali dan terbawa arus. Sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur. Ketika anggota kami sampai di sana, yang punya motor juga sudah langsung pergi. Jadi tidak sempat bertemu dengan pemilik. Apakah sejauh ini sudah memeriksa beberapa saksi? Ya, kita interogasi karena di situ kan ada security juga. Pihak keamanan di lokasi kejadian dan petugas Polsek Cimanggis belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kasus pencurian ini. Dari Depok, Jawa Barat, Ihun Rizky, Ayus melaporkan.